Hai guys, selamat menonton Hash NCTV. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Tengku Zafrul, kini masa tepat kembalikan inisiatif bantu rakyat perniagaan. Kerajaan akan melaksanakan semula inisiatif membantu rakyat dan perniagaan yang pernah diperkenalkan sebelum ini, susulan hadirnya Pelan Pemulihan Negara PPN. Tengku Zafrul berkata, kerajaan tidak pernah berhenti daripada membantu rakyat dan sentiasa berusaha memikirkan penyelesaian bersama. Dengan hadirnya PPN, inilah masa yang tepat untuk kita kembalikan inisiatif sebegini seperti sebelum ini bagi membantu rakyat dan perniagaan, katanya menerusi catatan di laman rasmi Facebooknya pada Ahad. Dia berkata perbincangannya dengan pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Bank Negara Malaysia telah diadakan minggu ini. Teringat kembali peristiwa tahun lalu bila kerajaan ini pertama sekali dalam sejarah memperkenalkan Air Lestari, Air Sinar dan Moratorium Automatik untuk membantu rakyat hadapi cabaran COVID-19. Katanya lagi, kita adalah negara terawal di dunia memperkenalkan inisiatif sebegini. Pada mulanya digasak oleh suara-suara yang membangkang, katanya. Tengku Zafrul berkata, namun selepas itu ada dalam kalangan mereka yang sedar kesan positif pada rakyat dan mula menyokong program tersebut. Aisina merupakan kemudahan pengeluaran dari akaun satu untuk ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh krisis COVID-19 bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup. Air Lestari pula merupakan satu program KWSP bagi pengeluaran dari akaun 2. Moratorium adalah penangguhan rasmi bayaran ansuran bulanan daripada membayar kepada pihak bank. Sekian dari Hash NCTV. Terkini dan sensasi.